Departemen Komunikasi Informasi dan Media atau KIM DPP LDI dan LDI News Network atau LINES menggelar pelatihan jurnalistik ke-6. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruang rapat Grand Ballroom Minhajur Rusidin, Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat 2 Februari 2024. Ketua DPP LDI Ruli Kuswahyudi mengungkapkan, pelatihan jurnalistik digelar secara berkala untuk mengajak generasi muda berkarya dengan menyebarkan berita-berita positif kepada masyarakat mengenai kontribusi LDI dalam pembangunan nasional. Harapannya setelah ini sebenarnya yang terpenting adalah tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah mereka bisa menjadi pionir-pionir, menjadi tunas-tunas yang baik di daerahnya masing-masing, bisa menggerakkan teman-temannya di daerahnya masing-masing, dan juga membantu kami. Kami juga butuh beberapa SDM, mungkin banyak dari angkatan 6 ini yang akan kita tarik untuk bisa membantu di DPP LDI. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Faisal Muhammad Zulfikar mengungkapkan, pelatihan tersebut digelar secara hybrid. Para peserta merupakan generasi muda LDI perwakilan pengurus organisasi hingga perwakilan dari pondok pesantren yang berada di bawah naungan LDI. Pesertanya itu ada sekarang yang hadir ada 160. Awalnya itu kita seleksi, kita saring dari awal yang mendaftar adalah 462, lalu disaring menjadi 162 yang mengikuti secara offline. Adapun yang mengikuti secara online ada lebih dari 100 orang. Pelatihan tersebut terdiri dari 4 kelas, yakni kelas media sosial, desain grafis, jurnalistik televisi, dan jurnalistik online. Selain dibekali dengan ilmu jurnalistik, para peserta juga ditekankan untuk menjaga etika dan bijak dalam menggunakan media sosial.